Komen dewasa, jangan diklik. Kalau udah diklik, jangan di skip. Tonton sampai habis. Oke, what's up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nyampe di clothing Centong punya. Halo. Distro kaki 5 berasa bintang 5. Karena produk yang dijual Bray semua asli Bray. Asli-asli semua. Harganya dijamin kaki 5. Kualitasnya lu enggak akan bisa nemuin. Lu pasti nemuinnya di bintang-bintang 5 lah. Oke. Okay? Oke, okay, sekarang kita bareng sama ownernya nih. Sama ownernya langsung nih. Bang Centong nih. Bang Centong. What? Nadia ada Bang Centong. Gimana Bang Centong? Intinya kosong adalah isi adalah kosong. Udah Bang Centong. Bong Samcong. Kosong adalah isi adalah kosong. Udah Bang Centong. Bong Samcong. Kosong adalah isi adalah kosong. Udah Bang Centong. Bong Samcong. Mantap. Oke, Bang Samcong. Bang Samcong. Bang Centong. Sekarang kita ngomong-ngomongin barang nih, Bang Centong. Bang Centong, lu bisa dapet sih Bang barang-barang semewa gini, tapi lu bisa jualnya murah-murah banget gitu loh. Enggak rugi gitu loh, Bang Centong. Bang Centong, di Bang Centong nih. Tergantung birokrasi. Tergantung birokrasi, Mas. Ada orang dalam semua lancar. Ini itu yang kita suka. Prinsip di negara Konoha. Konoha, bener. Setuju. Setuju sekali sama Bang Centong ini. Oke, buat teman-teman semua yang mau mampir, ini lokasinya ada di Percetakan Negara. Depannya apa nih, Bang Centong nih? Gedung. Gedung apa sih nih? Hah? Gedung apa sih tuh? KPK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Oh, dengar guys, itu di samping KFC Percetakan Negara. Samping KFC Percetakan Negara, yang dekat merapat, yang jauh merapat, yang udah merapat makin rapat. Jangan lupa dibeli. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Ini ukuran nih, kalau ukurannya Bang Centong, ada ukuran dari berapa aja Bang Centong? Kalau ukuran ada ukuran yang M sama L sama XL. Oke, siap. Ukuran normal lah ya Bang Centong ya. Normal standar. Pokoknya banyak guys pilihannya guys. Ada kriket, brand-brand ternama ada semua. Kadang ada Erigo loh. Gue kemarin waktu itu pernah nemuin di sini Erigo dan gue sempet beli juga Erigonya asli. Keren. Pas gue waktu itu beli itu kalau enggak salah itu cuma 90.000 apa 80.000-an itu. Nyampe pas gue kerja nih, gue pakai gawe. Itu malah kawan kerja gue tuh nawar anjir. Baju yang gue beli itu malah ditawar sama dia, kampret kan tuh. Mau dibayarin pay gue bilang, ya jangan lah, lo beli sendiri aja. Oke, akhirnya gue kasih tahu tuh alamatnya di sini. Dan dia akhirnya beli sendiri. Barangnya tuh setiap minggunya tuh suka berubah-berubah guys. Update terus, pokoknya barang-barangnya terbaru. Yang dekat merapat, yang jauh merapat, yang udah rapat, jangan lupa dibeli, oke? Mungkin sedikit yang bisa gue sampein karena Bang Centong udah mau ngajakin gue mabar ya kan. Gitu aja guys, sekian. Untuk hari ini, besok lagi kita nge-vlog bareng-bareng lagi. Sekian untuk yang udah nonton, terima kasih banyak sebelumnya gue ucapin. Yang belum nonton, semoga nonton. Oke, pamit guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.